Ada kamu yang cepat bang. Sudah siap semua teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pasir, pasir. Pasir, Pak. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3 teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. Satu. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Krisyadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansah, dan Loli Suwendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Juni tahun 2024, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 3 Juli tahun 2024. Oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Krisyadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wersara Kasandi, dan Muhammad Tio Aliansah masing-masing sebagai anggota. Kepada Bapak-Ibu para pihak yang hadir dalam persidangan ini, baik yang hadir secara di ruang sidang ini maupun yang hadir secara online, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruang sidang ini. Kepada rekan-rekan, para jurnalis yang saya cintai, saya banggakan. Sidang ini sidang terbuka, saudara-saudara boleh meliput, tapi mohon dengan hormat, saudara-saudara semua,
dengan bijak menyiarkan jalannya persidangan ini. Ini sekedar himbauan saya, bukan perintah. Terima kasih saudara-saudara jurnalis atas kehadirannya di ruang sidang ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2024. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pasin, Pak. Menerima, Pak. Izin ya, Mas. Izin. Ini lagi.